kemiskinan seringkali menjadi godaan yang mengerikan. Melihat milik orang lain, tertarik dan sangat menginginkan, membuat seseorang menjadi lupa diri. Tak bisa membeli, maka mencuri jadi jalan pintas dalam hidupnya. Ah, ia mencuri. Bukankah itu salah dan dosa? Semua orang mengetahuinya. Tapi mengapa ia melakukannya? Karena ia tak mampu mengendalikan keinginannya. Karena itu, hati-hatilah, karena miskin bukan malapetaka. Duduk dan tenang, sadarkan diri. Miskin hanyalah warna ekonomi, antara punya dan tak punya. Tapi yang paling miskin ketika perasaan miskin menguasai diri, ingin mengambil semua milik orang lain di sekitarnya. Itu yang masalah. Miskin bukan malapetaka. Karena kalau miskin tapi Anda bisa mengendalikan diri, Anda bisa jadi layak orang yang dihormati. Tak mengemis ke sana sini dan juga tak mencuri dalam kehidupan ini. Ah, orang yang miskin tapi tak pernah mencuri, bukankah ia orang yang punya hati? Dan orang yang punya hati selalu punya semangat tinggi. Belajar cukup pada apa yang dimiliki. Tak menangisi kemiskinan, tapi mengisinya dalam pertanggungjawaban. Karena miskin hanyalah sebuah perbedaan. Punyamu dua, punya orang 20. Tapi jangan lupa, dengan dua, atur dengan baik, itu pun cukup bagi kita. 20 tanpa pengendalian diri juga terasa kurang, bahkan terasa sangat miskin di sana. Akhirnya, miskin bukan itu yang menjadi pertanyaan. Penguasaan diri ada atau tidak? Bukankah itu yang jadi penting dalam situasi yang kita jalani? Jadi, hati-hati. Pengendalian diri akan menolong Anda menjadi orang miskin yang tak mengemis, miskin tak mencuri, tapi justru mampu bercukup diri dan mensyukuri. Selamat mengendalikan diri. Bersama saya, Bigman Sirait.